Rodianto, mulai dari Star Taiwan, coba dari besar ke Kota Lanta. Khususnya pada tahun ini kami akan mengembangkan kopi Arabica, yang mana pada tahun ini di bulan Maret kemarin kami sudah mendapatkan penguatan kelembagaan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Lanak, khususnya di bergerak di bidang penanam kopi. Dan harapan kami di Desa Taiwan nanti kami akan mengembangkan kopi Arabica, dan harapan kami juga semoga kegiatan ini akan terus didukung dan dibantu oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lanak. Itu harapan kami agar kedepannya apa yang menjadi produk unggulan di Desa Taiwan itu khususnya kopi. Itu harapan kami. Karena kita melihat di Desa Taiwan itu termasuk di dataran yang tinggi, kita melihat bahwa itu sangat cocok kita kembangkan kopi di Desa Taiwan. Itu yang membuat kami dan beserta dengan masyarakat itu sangat antusias dengan pengembangan kopi di daerah kami.